Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya tentunya di channel Mukti Garden yang beralamatkan di Banjarnegara. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau komen dan memberikan support kepada channel kami. Yang belum mengikuti silahkan ya subscribe itu dan tanda loncengnya itu di ikut dipencet, dibunyiin supaya tahu video-video kami selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah memberikan saran ya. Kemarin ada yang memberikan saran supaya pengiriman itu media dikurangi atau cabutan. Itu dulu saya sudah pernah seperti itu ya teman-teman. Saya sudah pernah mengirim, sudah lama juga mengirim pakai media dikurangi. 1 kilo itu muat 5, 6, itu dulu. Tapi saya rasa itu sangat kasihan buat teman-teman. Tapi untuk sekarang yang mau minta dikirim media dikurangi itu bisa saya layani tetap ya. Tapi saya sarankan untuk pemula tetap media utuhan. Kenapa? Nih perbedaannya ya antara mengirim media utuh sama media dikurangi. Ini perbedaannya. Kalau media utuh kita kirim itu adaptasinya itu paling cuma daunnya. Itu daunnya ada yang kelipet-lipet, ada yang agak layu, itu adaptasi paling 3 hari sudah segar kembali. Akar itu masih utuh ya. Enggak geser, jadi enggak adaptasi. Itu penanganannya sangat mudah, lebih mudah. Bedanya sama yang media dikurangi itu padanya 4 dibikin 1 kilo. Itu kan media dikurangi, bahwa media sedikit. Itu media itu sudah geser, sudah goyah. Ada yang sudah panjang, jadi dilipat. Itu akar itu perlu adaptasi lagi. Apalagi yang cabutan. Kalau cabutan, itu saya kasihan untuk pemula. Lebih baik jangan. Memang sih kalau cabutan atau media dikurangi, barang sampai masih segar seperti ini ya, itu aman di jalan, saya jamin itu aman. Yang penting akar itu jangan dipotong. Kalau akar dipotong, media dikurangi, akar dipotong, itu sampai, barang sampai pasti busuk. Itu sudah pengalaman untuk saya ya. Yang penting akar jangan dipotong. Itu pasti itu barang sampai tetap masih segar seperti ini. Cuma itu akar adaptasi lagi. Ya, perlu diketahui ya teman-teman. Biasanya akar adaptasi belum makan. Kalau kebanyakan air, itu akar busuk. Itu media harus lembab saja, nggak boleh kering juga, nggak boleh basah. Itu penanganannya itu sangat sulit. Untuk pemula saya kasihan. Terus lama-lama itu daun sebanyak ini bisa nanti tinggal 2. Setiap hari itu layu, setiap hari itu daunnya berkurang. Karena akar itu belum makan, belum bisa makan, perlu adaptasi lagi. Makannya itu sekitar 2 minggu itu baru bisa makan, karena 2 minggu itu biasanya keluar tunas, keluar akar baru. Itu sekitar 2 minggu keluar akar barunya. Itu baru mulai segar. Memang pertama barang datang itu segar ya, segar seperti ini, cuma kalau ditanam itu lama-lama seminggu saja itu sudah daun itu kurang berapa. Tuh. Kalau pengiriman media dikurangi ya, karena akarnya itu perlu adaptasi. Jadi saya sarankan untuk pemula silakan order kirimnya pakai media utuh, itu sangat enak, sangat mudah penanganannya ya. Kalau untuk di perjalanan sih semua aman.
media utuh aman, media dikurangi aman, juga dicabut juga aman, masih segar. Itu untuk di perjalanan saja. Tapi kalau perawatan di rumah itu beda lagi. Itu yang perlu diketahui ya, teman-teman. Tapi kita itu tidak menolak ya untuk dimintai, dikirim pakai cabutan itu. Kami siap. Kami siap. Dan kami jamin barang sampai itu masih segar. Tuh. Tapi cara penanganannya, saya memang dari kami sudah enggak ada apa ya, garansi. Garansi itu hanya di perjalanan. Itu. Walaupun cabutan saya siap. Itu saya pastikan itu aman, masih segar barang sampai. Tapi untuk kelanjutannya itu sangat rentan, untuk cabutan itu sangat rentan. Jadi silahkan untuk pemula terserah ya. Cuma saya kasih saran itu buat pemula itu mending pakai media utuhan nih. Jadi sudah nggak adaptasi lagi untuk akarnya, cuma adaptasi daunnya saja yang kelipet atau nekuk ya. Itu paling 3 hari sudah sehat. Gitu. Ini perbedaannya antara cabutan sama media utuh. Itu perbedaannya dari situ. Untuk di jalan itu memang sama-sama aman, cuma penanganannya yang berbeda gitu. Kalau cabutan rata-rata itu setiap hari itu rontok daunnya karena adaptasi akar sih, bukan karena akarnya sudah goyah gitu. Tuh, sekali lagi saya tegaskan lagi ya, yang mau order minta media dikurangi atau cabutan pun kami siap melayani. Cuma saya kasih saran untuk pemula saja, pemula ya, saya kasih saran pakai media utuh. Untuk yang bias sudah biasa atau yang sudah senior, silahkan ya order cabutan atau media dikurangi, kami siap. Ini hanya untuk saran pemula biar gak kapok. Tuh. Ini saran pemula, saya kasih saran media utuhan saja. Tapi yang sudah biasa atau yang sudah senior, itu kami siap melayani cabutan maupun media dikurangi, terserah mau dibikin sekilo isi berapa, kami siap. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah kasih saran. Saran apapun di channel kami, insya Allah kami tanggapi, cuma kadang jarang kami balas di YouTube gitu. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin sebagian sudah bisa memahami lah ya. Jadi kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam penghijauan. Terima kasih.